Sungguh tuan puan. Ustazah memang memang respect lah, bukan respect, macam heran juga kalau orang boleh bergaduh berhari-hari. Berapa berapa hari kak bergaduh? Esok masuk 4 bulan. Yang itu memang saya kata hebat akak. Habis tu macam mana akak kat rumah? Tak bercakap ke? Tak, anak lah tolong sampaikan. Itu memang hebat lah, kena belajar tu. Iya. Bukan suami yang akan bersama-sama dengan kita selalu, betul kan? Ustaz selalu dah pergi, nak pergi tengok isteri-isteri yang sakit, isteri masuk ICU apa semua, bercakap dengan suami, suami dah mula cakap, itulah ustazah, doa lah ustazah, saya dah redha dah. Faham maksud saya dah redha tu? Saya akan tanya, berapa hari dah sakit ICU ni? 5 hari. 5 hari pun dah redha dah. Dia bukan redha-redha sakit maksud dia kan? Itu macam redha kalau dah tak ada pun redha lah. Cepat sangat, 5 hari redha dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Terlebih dahulu ustazah ucapkan terima kasih pada yang berbahagia Tuan Imam Haji Jalias Jalius. Lepas 9 bulan tukar pula ya. Tuan Haji Jalius ya, dan seluruh ahli jawatan kuasa ya, Surau Ihsaniyah, Madrasah Ihsaniyah, yang ustazah hormati sekalian para asatizah ya, guru-guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para ibu dan ayah, tuan-tuan, puan-puan, adik kakak sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-puan? Baik ya, alhamdulillah ya. Agak-agak pagi tadi tu nasi lemak, roti canai semua tu ya, ada lagi tak dalam perut? Ada lagi ya, masih ada ya. Maknanya tengah ceramah dengan orang kenyang kan? Ya, masya-Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Alhamdulillah, Allah dah bagi kita nikmat makanan. Ya, Allah dah bagi kita nikmat santapan jasmani. Kalau tak makan pagi tadi, gastrik. Ya, dan selepas itu Allah tambah lagi nikmat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Perut kamu dah terisi, badan dah kenyang, tubuh dah sihat, tapi jiwa kamu juga perlukan kepada santapan. Jiwa kamu juga perlu kepada kesihatan dan kecergasan. Lalu Allah kirimkan, Allah datangkan keinginan untuk bersama-sama dalam raudhah ilmu, ya, dalam majlis ilmu. Jadi ustazah mengajak sekalian yang hadir, mari terlebih dahulu kita merafakkan syukur kita ke hadrat Allah Azza wa Jalla dengan lafaz ataupun kalimah, ya Rabb lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, dan alhamdulillah. Muslimin-muslimat yang dikasihi sekalian, ustazah secara peribadi ucap jutaan terima kasih ya kepada Tuan Haji yang tidak serik-serik lah menjemput ustazah ke sini ya. Tuan Haji ni bagus dia ya. Dia pujuk ya. Dia tak ada frah-frah, dia tak ada ya. Kadang-kadang lambat balas pun tak apa, masya-Allah ya. Terima kasih, dan itu juga ya menjadi jalan kemudahan untuk ustazah sampai, sebab yang mengurusnya sabar. Ya, tajuk kita hari ni apa dia muslimin muslimat? Sabar. Sabar ni indah ke payah? Terus terang tu jawapan tu ya. Indah ni sabar ni indah ke payah? Indah.
Ya, jangan balik daripada kuliah ni masih berpegang bahawa sabar itu payah. Tapi kita tukar. Sabar itu indah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak bagi sesuatu yang indah ni memang memerlukan kepada satu proses. Betul ataupun tidak? Siapa kat sini suka tanam bunga? Angkat tangan. Minat dengan bunga. Jangan bunga mati, bunga hidup. Angkat tangan kak yang minat bunga. Masya Allah, minat ya? Sama dengan ustazah, minat juga dengan bunga. Tahu macam mana? Macam mana susah payah menjaga bunga? Daripada memilihnya, menanamnya, membajanya, mengawasinya. Ya, kalau hari itu masa hujan jarang turun, kita biarkan bunga kita, dia akan jadi layu. Dia boleh mati dalam pasu tu tuan-puan sekalian. Tapi bila kita jaga dia dengan sungguh-sungguh, kita cakna dengan dia, nanti kita akan melihat keindahan. Suka kan tengok bunga yang berkembang cantik? Sangat suka. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang proses sabar itu mungkin payah, mungkin susah, tapi kita tidak melihat kepada prosesnya, tapi kita melihat kepada apa? Nikmat yang datang selepas sabar, iaitu sesuatu yang kita sebut sebagai keindahan. Allahu Akbar. Bila sebut tentang rumah tangga ya tuan-puan sekalian, sungguh sabarlah. Ustazah, 2-3 minggu ni tuan-puan, ramai yang datang jumpa tu pasangan muda baru kahwin. Dulu orang tua-tua suka jumpa. Ya, sekarang orang tua-tua dah elok agaknya. Ya. Dah tak ada problem agaknya, ya. Orang muda. Allahu Akbar, ustazah kesian sungguh bila orang muda datang. Datang ya, dia kata, ustazah, saya jangkakan, saya dengar orang cakap bila kahwin ni indah. Ya, bila kahwin ni seronok, bila kahwin ni bahagia. Tapi setelah dicoba, setelah dilalui beberapa bulan, saya terkejut dengan alam perkahwinan yang saya lalui. Ini anak-anak muda yang datang. Saya terkejut. Ya, susah nak memahami, bergaduh, kan, merajuk, macam-macam lah. Apa nasihat ustazah kepada anak-anak muda yang seperti ini? Agak-agak apa nasihat dia tuan-puan? Sabar. Sabar, kena bagi waktu, kena bagi masa. Sabar itu adalah toleransi kita kepada masa. Toleransi dengan masa. Itu sabar. Ya? Bagi tempoh, bagi masa. Insya-Allah. Insya-Allah nanti kita akan dapat mengaut pelbagai bentuk keindahan dan hikmah di sebalik itu. Muslimin muslimat, sabar yang kita bincang pada pagi ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebanyak siapa tahu jawapan? Siapa boleh jawab, ustazah bagi dia makan awal. Pah makan boleh balik. Kira luluh dah ni. Dalam Al-Quran berapa kali Allah ulang perkataan sabar? Ada jawapan? Tak ada jawapan. Ya, baiklah, ustazah lah bagi jawapan. Lepas ni uzah makan, uzah balik. Okey. Sabar dalam Al-Quran diulang sebanyak 90 kali. 90 kali Allah sebut tentang sabar. Sehinggakan seorang ulama yang bernama Abu Talib Al-Makki, dia kata apa? Adakah yang lebih utama daripada sabar yang sebutannya dalam Al-Quran lebih daripada 90 tempat? Jawabnya tentu tidak ada. Maknanya terlalu sangat utamanya sifat sabar, sehingga kata Abu Talib Al-Makki, lebih daripada 90 kali. Sebab kadang-kadang datang sabar tu dengan sirah yang berbeza-bezalah. Sebab itu ada yang berpandangan perkataan sabar itu disebut 90 kali. Ada yang kata kalau maksud kepada sabar dan sebagainya, bukan 90, lebih daripada 90 kali Allah bercakap tentang sabar. Dan bila sabar, yang sakit di mana? Kat mana yang sakit bila sabar? Mata, hidung, yang sakit itu hati. Maksudnya apa? Sabar adalah jalan tazkiyatun nafsi, jalan untuk membersihkan hati. Kita berdoa tuan-puan sekalian, Allahumma ati anfusana taqwaha. Ini doa bersih hati.
اللهم آتي أنفسنا تقواها اللهم زكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Kita doa. Doa kita siapa yang dengar? Allah. Allah jawab tak doa kita? Allah jawab. Ya mujibad da'awat. Allah itu yang maha menjawab doa-doa hambanya. Apa doa yang kita minta? Allahumma ati anfusana taqwaha. Ya Allah, bagilah pada jiwa kami ketakwaan. Allahumma zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Ya Allah, sucikanlah hati kami kerana sesungguhnya engkau adalah yang sebaik-baik menyucikan hati kami. Lalu bagaimana di antara jalan Allah nak bersihkan hati kita? Allah berikan ujian-ujian yang menyebabkan, yang memerlukan untuk kita sabar. Termasuk dalam konteks yang kita bincang ini, muslimin muslimat sekalian, iaitu sabar dalam rumah tangga. Apa yang belum kahwin, cuba angkat tangan. Ya, cerita sabar dalam rumah tangga, takut yang datang ni semua tak kahwin lagi. Ustazah tukarlah tajuk. Ya, siapa yang belum kahwin, sila angkat tangan. Muslimin semua dah kahwin, jangan angkat tangan, ya. Sudah tahu, ya. Okey, muslimat ada yang tak kahwin lagi? Ah, betul, muslimin dah tahu dah, ya, belum kahwin lagi dia kata. Lagi tu lagi kuat kan, ya. Tuan puan, masya-Allah, masya-Allah. Ini kita cakap anak beranak kita lah kan, ya, kita ini namanya bincang-bincang duha lah, diskusi duha. Ustazah kahwin 21 tahun. Pakai dua sayap, kata ayah ustazah. Pakai dua sayap kak cik bila kahwin. Dia kata sayap apa bah? Sayap berkepak lah dengan sayap tu, namanya sayap sabar dan syukur. Nanti kamu akan terbang tinggi macam burung. Burung kalau pakai sebelah sayap saja dia tidak boleh terbang. Tapi bila dia pakai dua sayap, dia berkepak sepanjang masa dengan dua sayap, dia boleh naik tinggi. Macam tu kehidupan kita semua. Pakailah dua sayap. Satu namanya sayap sabar dan satu lagi namanya sayap syukur. Inilah dua keadaan tuan-puan sekalian dalam rumah tangga kita. Ketika mana kita rasa sakit, kita rasa kita diuji, nak pakai sayap yang mana? Ah, sayap sabar. Ketika mana Allah bagi nikmat kepada kita, nak pakai sayap yang mana? Sayap syukur. Dan muslimin muslimat sekalian, mari kita lihat bagaimana sebenarnya memang terlalu perlu sabar dalam rumah tangga, sebab itu adalah di antara jalan untuk hati kita dibersihkan, dicucikan oleh Allah. Tapi kadang-kadang ada orang dia tak faham. Ya, dia fikir dia nak senang saja, tak nak ada ujian-ujian dalam hidup dia. Sebab dalam rumah tangga ni, ini memang boleh jadi lubuk ujian. Allah uji masalah suami isteri, Allah uji masalah keuangan, Allah uji masalah dengan anak-anak, pendidikan, Allah uji masalah tuan-puan, ya, hati, perasaan masing-masing dalam rumah tangga, Allah uji masalah kesihatan dan sebagainya. Tapi subhanallah, kita harus ingat apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Banyak surah ataupun banyak ayat muslimin muslimat sekalian yang Allah nak bagi kita faham. Nak bagi kita faham, memang kita akan diuji. Dan memang jalan untuk melalui ujian itu adalah kesabaran. Bermulanya masalah dalam rumah tangga ataupun kesabaran dalam rumah tangga adalah kesabaran untuk memilih. Ni cerita belum kahwin lagi ni. Nak pilih. Nak kena sabar. Nak pilih ikut selera kita ke ataupun nak pilih dengan meletakkan keyakinan bahawa kita kena bertanya dengan Allah Azza wa Jalla. Itu pun nak kena sabar. Ya, ada orang tak sabar dah. Ha, asal kepala dia, asal hati dia suka, kahwin lah. Tak sabar dah. Mak dia dah pesan, istikharah dulu Kak Lang. Ya, ambil masa sikit istikharah. Ay, tak boleh. Dah nak sangat dah, dah suka sangat dah. Itu pun Allah nak uji dah. Kamu ni boleh tak sabar sikit? Boleh tak sabar sikit solat istikharah? Bertanyalah sepatah dengan Allah.
Bertanyalah dengan Allah Alimun Hakim yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sebab rumah tangga ni macam bahtera, jauh nak pergi ni. Masa dekat tepi pantai memang ombak dia tidak kuat, tapi makin jauh bahtera tu, Masya Allah, ya, kat situ macam-macam boleh berlaku. Ombaknya semakin ganas, ya, angin dia pun semakin semakin kencang, kedalamannya pun semakin dalam. Tapi apakan daya tuan-puan sekalian, kadang-kadang pada awal perkahwinan lagi kita menunjukkan sifat tidak sabar itu. Baik, ustazah bacakan beberapa ayat ya, muslimin muslimat sekalian. Sebab nak sabar ni kena rujuk balik kepada Al-Quran. Ayat-ayat yang ustazah baca ni tuan-puan, sepatutnya ayat-ayat ni kita memang take note. Ya, sepatutnya kita memang hafal. Tak hafal ayat, hafal maksud. Lagi baik hafal ayat dengan hafal maksud. Pertama, dalam surah Al-Baqarah ayat 214. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk syurga tapi belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, mereka ditimpa penderitaan, digoncang dengan pelbagai ujian, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersama mereka berkata, bilakah akan datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ini adalah satu keadaan yang Allah ceritakan dalam Quran. Orang nak masuk syurga, dia akan diberikan ujian. Bagaimana orang-orang terdahulu Allah uji pelbagai ujian sampai bergoncang jiwa tu, bergoncang hati. Sampai merintih, merayu, merengek, mengadu, mata Nasrullah, bilalah pertolongan Allah nak datang ni? Itu kalau dah sampai tahap tu tu tuan-tuan, maknanya ya Allah, betali arus ujian Allah bagi. Mata Nasrullah, bila ni Allah nak tolong. Ustazah teringat ya, muslimin muslimat tuan-puan sekalian, ini baru lagi berlaku. Ada satu malam ustazah bertemu dengan seorang hamba Allah. Dia beritahu ustazah, dia kata, ustazah pergilah ziarah satu makcik ni, dia dah nyebut nama ustazah. Ustazah pun Allahu Akbar, istighfarlah tuan-puan. Betul, ini satu kelemahan ustazah dalam menunaikan hak-hak ukhuwah silaturahim, iaitu lambat pergi ziarah. Dulu dah pernah ziarah sekali makcik tu, tapi lepas tu terhenti lama tak ziarah, sampai seorang hamba Allah beritahu ustazah, tolonglah pergi, dia dah nyebut nama ustazah. Jadi ustazah pergi tuan-puan ke rumah makcik ni. Nak pergi tu sesat pula dulu. Ya, nak cari kat mana tu sesat. Dan alhamdulillah, telefon kawan seorang, tolong ustazah dah sampai tapi tak jumpa, cari rumah, bawa ustazah nak ke sana. Bawa anak sekali pergi tuan puan. Ustazah cakap dengan anak apa dia? Insya-Allah Umi tak lama pun. Sekejap je. Insya-Allah tak lama. Ya, nak temu mata, nak jumpa dengan makcik yang sakit tu, insya-Allah tak lama. Muslimat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila ustazah sampai kat rumah dia, kami bagi salam, ya, tapi tak dengar bunyi orang jawab, tapi kami dengar macam ada bunyi loceng daripada dalam. Macam ada bunyi loceng, ya. Tak ada orang buka pintu, ya, berkali-kali bagi salam apa semua, tak ada orang buka pintu. Ha, sampailah tengah-tengah menunggu dan bagi salam tu, datanglah suami dia. Suami dia turun, ya, rumah apartment, ya. Suami dia turun kat bawah pergi beli barang kalau tak silap ustazah. Jadi dia kata memang dibekalkan dekat isteri tu satu
loceng, eh, maknanya dia tak dapat nak jawab apa. Itu isyarat dia lah. Oh, rupanya dalam tu memang ada makcik yang sakit tu. Bila ustazah sampai, eh, tuan-puan, dengan salah seorang sahabat ustazah tu dan anak ustazah, memang terkejut tengok, ya Allah, ya Tuhan, dia menanggung sakit tu macam mana. Dia kanser payudara, tuan-puan, tak nak dapatkan rawatan dekat hospital kerana beberapa sebab. Dalam fikiran dia fikir kos yang tinggi, dalam fikiran dia fikir tak ada orang nak tolong jaga dekat hospital, ya. Yeah? Suami pun kerja ala kadar macam tu, nak cari rezeki dan sebagainya. So tak apalah, pendek cerita, tak pergi hospital lah. Kanser payudara tu, tuan-puan, merebak sampai sebesar macam kepala orang. Ya, yeah? Yang tak boleh tersentuh, udara pun sakit. Kena kain pun sakit, apa pun. Ya Allah, ya Tuhan, tak tahu nak cakap macam mana, tuan-puan. Ustazah tengok tu, tak terkata apa. Tak terkata apa. Sebab kita tahu kita macam mana. Kalau jerawat, jerawat batu tumbuh atas hidung, macam mana rasa dia? Bukan besar kepala orang pun, besar macam ni je, ha? Ya? Yeah? Itu pun, ya Allah, kita dah mengaduh dah. Ini sebesar kepala orang, lebih kurang macam tu lah. Dia kata, ya Allah, ya Tuhan, macam mana dia menanggung sakit. Sampai adalah soalan apa, soalan tak bijak jugalah. Dia kata, kak, sakit tak? Ya, sebabnya sakit tu tak tahu macam mana. Kukutlah tak sakit kan, ya. Dia kata apa, ustazah, setiap saat rasanya seperti dihiris-hiris pisau. Macam mana boleh tahan ni, eh? Sampai ke hari ni, tuan-puan, fikiran ustazah ni kadang-kadang berfikir tu, ya Allah, ya Tuhan, aku kena ambil tindakan, kena tolong, kena pujuk, bawa pergi hospital, jangan fikir pasal kos. InsyaAllah, ini memang ada perancangan ni, sehari dua ni. Ya, soal siapa nak jaga hospital, Zana cuba nak susunkan para muslimah, tolong bergelir, cuba, bincang dah dengan ustaz malam tadi. Sebab apa? Sebab dalam hati kita pun terfikir, mata Nasrullah. Ya Allah, bila semua ni akan berakhir, ya Allah. Sakit makin besar. Ya? Yeah? Tapi Allah sayang kepada seseorang, ini Allah bagi ujian. Bukan ustazah yang cakap, Nabi yang cakap. Bila Allah sayang kepada seseorang, Allah bagi ujian. Dan ujian tu menuntut apa? Nak melalui ujian, wajib tuan-puan, rukunnya adalah sabar. Sabar, menanti, toleransi dengan masa. Sampai para sahabat yang bersama dengan Nabi SAW dan orang-orang yang bersama dengan para Nabi dan Rasul, sampai berkata apa? Mata Nasrullah. Bila Allah nak turunkan pertolongan ni? Dan dijawab, Nabi jawab kepada sahabat-sahabat, Allah sebut kepada kita semua dalam firman ini, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahawa pertolongan Allah itu sangat dekat. Kenapa kita kadang-kadang tidak nampak seolah-olah pertolongan Allah itu dekat? Sebab kita ada bayangan, oh macam ni pertolongan tu. Ya? Yeah? Katalah tuan-puan ada masalah anak-anak. Anak-anak nakal, anak-anak degil, anak-anak tak dengar cakap, anak-anak kalau solat nak kena disuruh, kalau tak disuruh dia tak pergi semayang. Khususnya solat subuh nak kena kejut, kalau tak kejut tak bangun. Siapa yang stres? Kita, mak, kita, ayahnya. Pada kita belum ada pertolongan Allah. Sebab apa? Sebab kita membayangkan pertolongan Allah itu ialah bila anak kita pagi esok semayang subuh tak ada siapa kejut, dia bangun sendiri pergi jadi imam lagi dekat masjid ataupun surau. Sebab bayangan kita macam tu. Padahal tuan-puan sekalian, pertolongan Allah sangat dekat. Pertolongan Allah itu ada. Maksud ustazah apa? Muslimin muslimat, anak kita nakal mungkin, anak kita degil mungkin macam tu. Tapi bila kita menghadapi anak yang nakal, apa yang berlaku pada kita? Kita beristighfar kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah. Ya Allah, jangan kerana dosa aku jadi sukar untuk anak-anak ini dididik dengan baik. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku ada buat salah ni, aku ada buat silap ni. Mungkin dulu masa dalam perut pun aku tak banyak ingat kepada kamu.
Ya Allah, mungkin ada yang tak betul pada niat aku masa aku mengandungkan anak ini. Mungkin ya Allah ada sesuatu yang haram ataupun yang syubhah masuk menjadi darah daging aku lalu menjadi darah daging anak itu. Nampak tak tuan-puan? Apa dia pertolongan Allah yang telah datang? Allah telah berikan kesedaran. Allah telah datangkan jalan taubat. Tapi kita tak. Selagi mana tak anak tu jadi baik, tak ada pertolongan lah tu. Jadi maksud dia apa? Kita itu selalu sekali kadang-kadang salah sangka dan salah faham dengan kebaikan, kemahabaikan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu pertolongan tu sangat dekat muslimin muslimat sekalian, ya. Sampai kalau kita faham konsep ni kan, dah insya-Allah lalui rumah tangga dengan tenang dan bahagia. Masalah memang akan ada. Ujian memang akan ada, tapi ya Allah, bila kita menghadapi ujian, rasa indah sangat untuk zikrullah. Rasa indah. Antara yang paling indah ya tuan-puan adalah menyebut satu ayat yang ustazah akan berikan sebentar lagi. Tapi ustazah nak sebut dulu macam mana ayat itu memberi pengaruh dalam hidup ustazah. Ada satu malam tuan-puan, ni cerita lama-lama lah, ya, satu malam di mana pada siangnya ayah ustazah datang daripada kampung. Datang daripada kampung ke rumah kakak di Kuala Lumpur dan kemudian ayah tu uzur, tak sehat. Jadi tak adalah datang ke rumah ustazah. Kalau tak biasanya rumah tak jauh kan, akan ulang-alik. Okey, tak apa. Ni cerita yang malam pula. Malam ustazah tak boleh tidur tuan-puan sebab ada Allah uji dengan sedikit masalah. Masalah tak besar tapi iman kita lemah jadi rasa macam besar. Ya, tak boleh tidur tuan-puan. Nangis je malam-malam. Pernah berlaku pada muslimat di hadapan ustazah ni? Ni cara pandang tu macam tak pernah berlaku tu. Macam pelik je, macam makhluk asing lah cerita ustazah ni. Pernah berlaku tak boleh tidur malam, nangis-nangis? Pernah? Sebab apa menangis? Adalah rahsia kan? Ya, ha. Sama ustazah pun rahsia juga. Tuan-puan menangis-nangis, ya Allah tak boleh tidurnya. Lepas tu teringat abah. Ha, abah kita ada kat rumah kakak. Dan kita ni berkeyakinan ya tuan-puan, mak ayah kita ni adalah orang yang paling jujur dengan kita. Betul tak? Paling ikhlas. Mak ayah kita paling ikhlas gembira bila kita berjaya. Mak ayah kita insya-Allah paling ikhlas sedih bila kita ya gagal dan sebagainya. Nak cari orang paling ikhlas ni insya-Allah mak ayah pada anak-anak. Jadi bila kita menangis dengan yang paling ikhlas dengan kita ni, dia lain rasa dia. Saya kata kok mana pun walaupun tengah malam kena jumpa abah juga. Ustazah pergi tu tuan-puan pukul 12 lebih pukul 1 macam tu. Memang ayah saya tengah tidur dan dia tak sehat. Kita duduk kat kaki dia tu, dia mamai-mamai bangun duduk tuan-puan. Dia tengok ke ustazah, ustazah menangis kat dia. Dia tengok sampai ustazah berhenti menangis, dia ulur tangan dia. Seolah-olah macam bagi isyarat, ah, peganglah tangan abah ni. Ya, sebab dia tak sihat, nak cakap pun penat, ya. Dia pegang tangan dia. Dia kata apa? Kak cik, ikut abah baca ni. Ikut abah baca. Jadi ustazah angguk ikut abah baca wa ufawwidu amri ilallah. Dan aku serahkan seluruh urusanku kepada Allah. Ustazah ulang. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Sesungguhnya Allah maha melihat, maha mengetahui tentang urusan hambanya. Ayah Zah baca, Zah ulang. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Ini dalam Al-Quran tuan-puan, surah Ghafir ayat 44. Jadi bila dah baca tu, apa kata abah? Dah, kita dah serahkan segala urusan kita kepada Allah. Pergi balik tidur. Pergi balik tidur. Abah pun nak tidur. Ya, wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Serah urusan pada Allah. Dah sekarang masih tidur, pergi balik tidur. Ustazah pun angguk lah tuan-puan, ya. Dah abah nak tidur, dia suruhnya kita balik tidur. Ustazah pun terasa ya Allah leganya. Ya,
Abah kata dah bagi urusan pada Allah, balik tidurlah, kita nak buat apa lagi? Ya? Dan sampailah ke hari ini tak pernah pun ditanya, "Kak Cik, kau kenapa menangis malam tu?" Yang tertanya-tanyanya muslimat sekarang. Ya, itu boleh jadi bila time makan ke apa, mahu nanya, "Ustazah, kenapa? Ustazah, kenapa?" Ha, itu memang perangai kita lah ya. Tapi ayah ustazah bila dia cakap serahkan segala urusan ni kepada Allah, tanya pun tidak. Tanya pun tidak. Kenapa menangis tak? Seolah-olah dia nak sebut apa? "Wahai Allah, aku serahkan urusan anak aku ni pada engkau. Ya Allah, engkau maha mengetahui urusan hamba-hambamu. Tolonglah anak aku ni." Dah, tanya pun tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, sungguh tuan-tuan, apa saja masalah dalam rumah tangga kita, dalam hidup kita yang kita rasa kita tak ada daya nak fikir. Kalau fikir banyak-banyak tuan-puan, agak-agak jadi apa? Jadi sasau kita. Ha, pernah dengar apa perkataan sasau ya? Ha, kalau kita fikir banyak-banyak, ya Allah, kering bibir kita ni, ha, stres. Tak mampu nak fikir. Ya, tak mampu nak mengandalkan otak untuk fikir macam-macam tuan-puan sekalian. Tapi cuba buat latihan ni. Masa kita rasa serabut berfikir-fikir tuan-puan, tiba-tiba kita sebut wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Tengok apa kesan dia. Lega terus. Lega terus insya-Allah. Dah serah pada Allah. Sekarang kita time tidur, tidur. Kita time makan, makan. Ya, patut time bersenam je kesihatan. Dah bersenam. Jangan sampai pemikiran kita atas sesuatu masalah sampai kita ni makan tak makan. Ya, badan jadi sakit. Tidur tak boleh tidur. Sebab apa? Sebab kita cuba mengandalkan sesuatu yang kita tidak mampu. Kita manusia yang lemah. Allah uji kita tuan-puan beserta dengan pakej namanya apa? Allah mudahkan untuk seseorang itu sabar. Allah datangkan dengan pakej solusi. Tapi kita susah sangat nak bersandar kepada Allah, nak menyerahkan urusan kita kepada Allah. Menyerahkan urusan kepada Allah ni tuan-puan, kena orang yang hati dia benar-benar yakin kepada Allah. Ada orang dia takut nak serah betul-betul urusan dia pada Allah. Kenapa saya cakap macam ni? Mungkin orang tak perasan. Ada orang dia takut nak serah urusan dia semuanya pada Allah. Ada bukti ke yang saya cakap ni? Ada contoh. Contoh ya tuan-puan, katalah ustazah pergi umrah, pergi haji, kadang-kadang orang ada kirim doa-doa. Ya, ustazah, akak ni insya-Allah lah ya, sebab dah lama menjanda kan, dia kata. Ya. Adalah doa-doa sikit ni ha nak bagi kat ustazah. Ha, ada 5 tu item akak tulis, dia cakap. Ya, ustaz tolong ya ustazah, doa kat Multazam ya, doa masa hari Arafah ke apa ikutlah ya. Jadi ustazah pun kata ya insya-Allah, tengok. Wah, spesifik betul doa eh. Ha, yelah tadi dah lama menjanda katanya, termasuklah dalam tu ada semoga ditemukan jodoh dengan haji sekian. Ya. Ha, haji tu pun dah lama menduda. Ha, ada dalam tu. Ustazah baca tuan-puan, saya kata apa? Kak, kita doa yang terbaik ya. Ustazah doakan yang terbaik. Ah, iyalah memanglah terbaik, tapi bacalah yang tu ustazah, dia kata. Nampak tak tuan-puan? Tak puas hati dengan perkataan terbaik. Kak, ustazah serah semua urusan ni pada Allah, kita doa yang terbaik lah. Ah, iyalah ustazah, tapi bacalah yang tu, yang haji tu kena sebut nama dia tu. Ya. Maknanya apa tuan-puan? Kita takut menyerahkan sepenuhnya urusan kita kepada Allah. Siapa tahu entah itu bukan jodoh yang baik pada kita. Betul tak tuan-puan? Siapa tahu. Tapi tak bolehlah, kalau boleh yang ini juga dijadikan yang baik. Ha, yang ini juga dijadikan yang terbaik. Sekarang siapa yang bijak? Kita ke Allah. Siapa yang maha mengetahui? Kita ke Allah. Siapa yang bijaksana? Kita ke Allah. Allah. Allah alimun hakim. Maha mengetahui. Innallaha basirun bil ibad. Allah maha melihat. Tahu sangat segala urusan hamba tu. Tapi ada orang kadang-kadang takut nak menyerahkan segala urusan dia kepada Allah. Sebab apa? Sebab jiwa tu belum sampai memiliki jiwa yang zahid. Jiwa tu masih jiwa raghib. Ini dalam perbincangan ilmu tasawuf tuan-puan, ada hati ni qalbun, namanya qalbun zahid. Yang kedua namanya qalbun raghib.
Apa dia qalbun zahid? Hati yang rasa cukup segalanya dengan Allah. Segala urusan serah kepada Allah, segala niat mengharapkan Allah, buat apa pun nak pandangan Allah, cukup. Allah, 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 qalbun zahid. Tapi satu lagi namanya qalbun raghib. Hati yang di dalamnya penuh dengan segala macam keinginan dan cita rasa. Cita rasa dia lebih utama daripada kehendak Allah. Keinginan dia lebih utama daripada apa yang Allah inginkan kepada dia. Ini qalbun raghib. Allah hanya berada, maknanya nak beritahu, seakan-akan niatnya untuk Allah tu berada di hujung-hujung mata saja. Sebab apa? Yang dia punya selera ni lagi besar. Dia punya cita rasa lagi hebat, lagi kena diutamakan. Sebab terlampau banyak keinginan-keinginan keduniaan, namanya qalbun raghib. Jadi ada orang tuan-puan sekalian takut nak menyerahkan urusannya kepada Allah. Dalam rumah tangga terlampau banyak. Ya, terlampau banyak cobaannya, ujiannya, dugaannya. Kalau nak sebut satu persatu memang tak habis. Hari-hari ada je. Bukan besar sangat pun kadang-kadang tuan-puan. Tapi sebab terpaksa dilalui dengan mungkin jiwa yang tak kuat, rasa macam besar. Betul ke tak betul? Kadang-kadang rasa macam besar, padahal tak besar. Sebab itu di antara cara lain ialah dalam rumah tangga, kena ada misi pun. Bukan misi ya, kamu cari nurse pula sekarang. Ya? Kena ada tujuan yang besar-besar, yang hebat-hebat. Barulah pada benda yang remeh-temeh kita tak merajuk. Pada perkara yang remeh-temeh kita boleh settle. Sungguh tuan-puan. Ustazah memang respect lah, bukan respect. Macam heran juga kalau orang boleh bergaduh berhari-hari. Berapa hari kak bergaduh? Esok masuk 4 bulan. Yang itu memang saya kata hebat akak. Habis tu macam mana akak kat rumah? Tak bercakap ke? Tak, anak lah tolong sampaikan. Itu memang hebat. Saya kena belajar tu. Ya, 4 bulan gaduh boleh. Tuan-puan, kita urusan banyak 4 jam nak bergaduh payah. Sungguh. Nak kekal bergaduh 4 jam, urusan banyak. Anak nak pergi sekolah, siapa nak hantar. Ya, yuran sekolah anak tak bayar. Benda besar-besar. Malang karang, ya, kita tak sempat nak ajar anak ngaji. Boleh ke tolong ajar ngaji? Itu kalau tak cakap 4 bulan, banyak benda yang tak tahulah macam mana diselesaikan. Ya, kadang-kadang bendanya tak besar. Tapi kita tak dapat melalui itu dengan jiwa yang besar. Sebab itu saya kata tadi, letakkan tujuan-tujuan, matlamat-matlamat yang besar dalam rumah tangga kita. Nanti perkara remeh-temeh yang lain yang kecil-kecil tu, insyaAllah settle dia mudah. InsyaAllah. Tak perlu nak merajuk, tak perlu nak apa ni, yelah merajuklah yang selalunya berlaku. Sebab apa? Itu semua buang masa. Bagi orang yang melihat terlampau banyak perkara-perkara besar dalam rumah tangga yang nak dihasilkan, merajuk-merajuk ni kadang-kadang macam buang masa. Sungguh tuan-puan. Saya cakap daripada pengalaman juga ni sikit sebanyak. Ya? Taklah lama sangat, 21 tahun. Kalau tanya Tuan Haji Jalus, entah berapa tahun, tak tahu. Yang baru, yang lama, tak tahu kan? Ya? Jadi, tapi 21 tahun tu jadi pengalaman yang sangat besar kepada ustazah sendiri. Ini bukan zaman nak merajuk-rajuk. Itu menyusahkan dalam rumah tangga kita. Ada benda tak kena, bincang. Ya, ada masalah bersama-sama gotong royong suami isteri untuk selesaikan. Sebab apa? Sebab kita ada insya-Allah misi yang besar, ada tujuan yang besar. Anak-anak ini amanah. Anak-anak ini mungkin belum kenal Allah. Anak-anak ini belum kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita belum mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya mak abah tak sempat buat. Kenapa? Sebab mak abah asyik bergaduh. Tak sempat, tak dapat nak sabar. Ya, nak sabar menguruskan konflik di antara suami dan isteri, tak boleh sabar. Anak-anak yang terpaksa menanggung beban. Baik, para muslimin muslimat sekalian, kita lihat pada ayat yang selanjutnya, iaitu ayat yang ke-142 surah Ali Imran. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ
Apakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga? Padahal belum nyata bagi Allah siapakah yang bersungguh-sungguh di antara kamu dan belum nyata siapakah di kalangan kamu orang-orang yang sabar. Belum nyata lagi orang-orang yang sabar. Selagi belum nyata, diuji sampai nyata benar-benar kita jadi orang yang sabar. Baik, para muslimin muslimat sekalian, mari kita lihat sikit ya. Kat mana nak sabar dalam rumah tangga ni? Kat mana nak sabar dalam rumah tangga? Ada orang sabar dalam pemahaman yang salah. Isteri cakap dengan suami, bang, anak kita tu tak semayang, bang. Bang, anak kita tak tutup aurat. Suami dia kata, sabarlah. Tua besok pandailah dia tu. Awak dulu pun umur 40 pakai skirt lagi. Ya, besok umur 50 tutup auratlah dia. Ini sabar ke tak sabar? Ini bukan sabar yang dituntut. Ya, jadi kena tahu yang dikatakan sabar dalam rumah tangga ni sabar yang mana. Jadi yang pertama ialah sabar terhadap himpitan zaman dalam rumah tangga. Sabar terhadap himpitan zaman ataupun sabar terhadap cobaan-cobaan dunia dalam rumah tangga. Jadi dalam rumah tangga ni akan ada cobaan-cobaan pada jasad kita. Cobaan boleh jadi pada kesihatan. Ya, cobaan boleh jadi pada kehidupan, ekonomi. Itu berlaku dalam rumah tangga. Ya, ya Allah, terpaksa tolong suami kadang-kadang ya tuan puan. Kena pagi-pagi dah bangun nak masak, nak buat jualan, nak tampung ekonomi keluarga. Itu semua menuntut kepada kesabaran. Muslimin muslimat sekalian, kadang-kadang ya kita sangat perlu untuk bergaul dengan masyarakat. Sangat perlu. Bergaul dengan masyarakat, jangan bergaul dengan orang-orang atasan saja. Jangan bergaul dengan orang-orang senang saja. Kita bawa diri kita, tuan puan sekalian, dalam masyarakat bergaul dengan semua lapisan masyarakat. Nanti kita akan banyak belajar daripada pergaulan tu, masya Allah. Kita akan banyak belajar. Minta maaf cakap tuan puan, kalau katalah orang senang sangat datang jumpa ustazah mengadu hal, begini-beginilah, suami buat macam ni lah, gini-gini macam-macam lah. Dalam pikiran ustazah tu tuan puan, sebab kita dah jumpa dengan orang susah, susah sangat. Kadang-kadang terpaksa cakap. Antara ayat awal lepas dengar ustazah suami saya begini-begini. Ni orang senang yang datang. Ayat awal selalunya kata apa? Puan Datin Seri. Berpangkat bergelar yang datang ni terpaksa cakap macam mana? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Terlampau banyak nikmat yang Allah bagi pada tuan, pada puan. Kadang-kadang sebab kita nyebut yang susah ni satu je, dua tiga je yang susah, kita terlupa, ya Allah, orang sedang melihat kita dan mungkin orang sedang berdoa, ya Allah, bagilah aku senang macam dia. Ya Allah, bagilah aku kelapangan rezeki macam dia. Tapi orang yang berada di atas tempat itu sedang, orang kata apa, berkelolong, mengeluh susah. Jadi ini bukan pada pandangan, bukan Allah pandang kita lagi macam mana. Ini baru manusia pandang bila dengar. Ya Allah, puan ni terlampau senang. Takkan kita terlampau eksklusif sampai Allah tak boleh uji kita. Tak boleh uji ? Yang bolehnya bagi senang. Uji jangan. Macam tu ke kita? Padahal kita semua adalah manusia yang nak masuk syurga. Nak masuk syurga tengok ayat tadilah. Ayat tu bukan saya buat-buat sendiri tuan puan. Ya, tapi ini ayat dalam Al-Quran. Apakah kamu mengira kamu masuk syurga tapi Allah nak tengok kamu ni siapa yang paling sungguh-sungguh nak masuk syurga, dan Allah nak tengok siapa di antara kamu ni adalah orang yang sabar. Jadi maknanya muslimin muslimat sekalian, kadang-kadang ya bila kita jumpa dengan yang senang-senang ni,
Tapi tak boleh menerima sedikit ujian kesusahan, padahal ujian kesusahan itulah di antara jalan untuk menguji apakah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar ataupun tidak. Ha, ya, tadi saya cakap kan, ada orang terpaksa cari duit, cari rezeki, ya, untuk bayar yuran sekolah anak. Ada kadang-kadang anak-anak yang terpaksa diberhentikan sekolah. Kenapa? Minta maaf, ustazah, tak boleh lagi dah nak bayar yuran sekolah anak. Ini gambaran-gambaran ujian yang dihadapi dalam rumah tangga. Tapi kita kena ingat satu benda, tuan-puan. Akhirat besok, ni Nabi yang sebut, ada satu syajarah pokok namanya Syajaratul Balwa. Balwa ni maknanya ujian, balak, musibah, dugaan. Sampai pokok tu dinamakan Syajaratul Balwa. Ini adalah simbolik kepada apa, muslimin muslimat sekalian, bahawa di sana akan ada golongan yang tidak lagi, tak perlu dah datang bawa apa, tak perlu ditimbang lagi dah amalan dia. Tak perlu. Dia tidak perlu ditimbang amalan dia. Lalu bila ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini golongan apa? Akhirat besok tak payah timbang lagi sukatan buku amalan dia. Lalu Nabi menyebut, ya, jawapan dia dengan Nabi mengambil, memetik daripada Al-Quran, innama yuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya senya balasan untuk orang-orang yang sabar ialah balasannya tanpa hisab. Balasannya tidak terhitung. Balasannya, ya Allah, ya, terlalu dahsyat, terlalu hebat. Apa balasan dia? Tak payah hisab lah. Tak payah timbang dah amal baik, amal buruk dia. Dia ni masa kat dunia adalah orang yang sabar. Sabar menahan jiwa dia. Sabar menahan kesusahan. Dia ni boleh langsung saja masuk ke dalam syurga. Innama yuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab. Padahal tuan-puan, ya Allah, kalau kena hisab dekat hari akhirat besok, itu pun dah macam satu azab dah. Dia teringat, ya, masa tu pergi satu negara tu, dan negara tu memang dekat immigration dia, tuan-puan, memang betul-betul apa, dia check tu kan, ya Allah, terlalu sungguh-sungguh lah rapi. Kalau orang lelaki tu kadang-kadang kita kena tunggu ni, kena tunggu suami kan, anak lelaki sampai dekat nak setengah jam, tak apa, dia perasa, tak tahulah, ya. Jadi ustazah masa tu daripada negara tu, kita punya bag tu, dia teknologi ni sangat canggih lah, ya. Barang-barang kita yang masuk tu, dia akan ada dua laluan. Kalau masuk laluan A ni, maknanya selamat barang kita. Kalau masuk laluan B, maknanya barang kita akan dicek lagi, diulang, semak lagi, dan kita akan dipanggil. Jadi kita ni nunggu kat ujung tu. Ya, nunggu kat ujung, tengok aja bag kita datang. Tengok bag kita datang, antara simpang tu dia berhenti lama sikit. Kita tengok kan. Ah, lepas tu sampai macam ni, ustazah masa tu dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat, sampai kata, sinilah beg tu kan, ya. Sebab panjang cerita kalau beg tu ke sana sekarang. Ada sahabat ustazah beg dia ke sana. Ya, pada masa yang saya masukkan tu, beg ustazah tu tak payah cek. Tapi sambil berdiri tu kan, teringat apa, tuan-tuan puan, cakap dengan sahabat, ya Allah, terbayang titian sirap. Nabi nunggu kat ujung. Titian sirat, tuan-puan sekalian, Nabi tunggu, Nabi kata apa? Ya Rab Salim, Ya Rab Salim, Ya Rab Salim. Wahai Allah, selamatkan dia, ya Allah. Wahai Allah, selamatkan dia. Ni masa nempuh titian sirat. Ya Allah, terasa betul tuan-puan masa duduk nunggu. Allahu Akbar, akhirat Nabi tunggu kat ujung. Nabi kata, Ya Rab Salim, selamatkan, selamatkan, selamatkan. Ini gambaran-gambaran dunia yang kadang-kadang kita boleh, ya, boleh terasa macam manalah agaknya akhirat besok, nak tengok hujung jatuh hidup kita. Panjang cerita kalau hisap ni, tuan-puan. Titian sirat lagi. Dia nak tengok lagi amalan, nak timbang amalan baik, amalan buruk, mana yang lebih banyak. Oh, panjang cerita. Tapi subhanallah, siapa yang Allah pilih di atas muka dunia ini untuk masuk dalam golongan orang-orang yang sabar,
innama yuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi kuatkan sikit semangat kita. Ya, kuatkan semangat kita. Ustazah lepas tengok sahabat yang kena kanser payudara kan, yang saya cakap tu. Kalau ada sakit sikit-sikit kan, dia jadi macam apa? Macam tak usahlah kau nak mengeluh. Ha, macam tu. Tak payahlah mengeluh. Seolah-olah macam tak didengari pun mengeluh tu, ya, tak didengari. Macam kita dengan anak-anak kita, tuan-puan. Kan kalau anak kita, "Mak, ni ha nyamuk, nyamuk apa? Nyamuk gigit." Umur berapa anak? 17 tahun. Tuan-puan nak dengar ke cakap dia? Ha, rasa nak kena siku pun ada juga kan, ya. Aduhlah budak ni. "Mak, ni ha nyamuk gigit." Kadang-kadang kita tu macam tu, tuan-puan. Umur berapa? 50. Masalahnya apa? Suami tak ingat air lahir. Allah dengar macam nak kena siku, tuan-puan. Aduhlah, masalah apa ni? Tak usah nak merajuklah, tak usah nak merintihlah. Sebab apa? Bukan umur kita. Ya? Tak ada masalah pun sebenarnya, tapi iman kita, barangkali iman kita lemah. Macam itulah, sampai saya kata, "Ya Allah ni, kalau aku nak ngadu-ngadu ni, kalau aku nak mengeluh ni, ni ada satu jari ustazah ni, tuan-puan, sakit dengan jari ni. Jadi tak boleh nak bengkok. Satu jari. Tapi kan, nak nyebut katalah dengan suami ke apa, jari ni nak nyebut, teringat ke akak tu. Kata, "Ya Allah, tak tersebut, tuan-puan." Sebab kalau jadi akak tu, tuan-puan, macam mana nak nyebut? Macam mana nak nyebut, nak merintih dengan suami? Padahal ustazah nak bagi dia minum air sebab bibir dia terlampau kering. Dia punya badan ni dah tinggal tulang, ya. Ustazah kata, "Kak, minum air sikit, Kak." Dia geleng. "Kak, minum air sikit, Kak." Dia geleng. Dia kata apa? "Nanti akak nak terkencing susah. Ha, sebab anak akak yang angkat akak tu kena pergi kerja. Kalau anak dia balik baru dia minum, tuan-puan. Dia minum sikit-sikit sebab dia takut nanti nak terkencing, kena ada orang tolong angkat." Dia kata, "Ya Allah, akak ni sakit-sakit pun mikirkan orang lagi. Ya, sakit-sakit pun fikirkan orang, nak angkat banyak kali ke tandas." Dan sabar, tuan-puan, tak ada keluhan. Ustazah masa nak balik sangat bermasalah. Sebab apa? Tak tahu nak cakap ayat nak balik. Sebab masa kita sampai, dia pegang, dia menangis. Dia kata apa? "Saya dah mimpi-mimpi ustazah datang berkali-kali." Jadi Ustazah rasa berdosa tu, tuan-puan. Nak minta balik, macam mana cerita? Janji dengan anak sekejap je ni nak datang, ya? Tak ada, tak ada ayat nak minta balik. Sampailah nampak suami dia buat air, Ustazah kata, "Kak, air tu dah sejuk, boleh tak Ustazah nak pergi minum?" Dia lepas tangan ustazah. Jadi bila pergi minum, macam mana nak pergi balik semula ni, tak nak pegang dah tangan tu, tak boleh nak lepas. Ustazah cuma gosok-gosok dia punya lengan, dan Ustazah kata, "Kak, minta maaf, Kak. Ustazah nak balik, Kak. Minta maaf sangat." Ya? Dan Ustazah jumpa satu kalimah yang bila sebut tu, Ustazah rasa ustazah puas hati dan kakak tu pun puas hati. Kalimah tu ialah, "Kak, Allah sentiasa bersama dengan akak." Sebab yang kita nak pada manusia pun, manusia pun tak dapat duduk sama dengan kita selalu kan. Nak jumpa, sekejap je lah ceramah, sekejap je datang ziarah. Ya, suami duduk pun sekejap je. Nanti kan nak pergi kerja, nanti nak pergi makan, nanti nak pergi beli barang. Siapa yang bersama dengan kita? Kekuatan sabar ini adalah Allah. "Wama sabruka illa billah." Tidaklah kamu sabar kecuali kamu dengan Allah. Ha, itu kekuatan sabar. Tidaklah kamu sabar kecuali denyutan sabar itu nak meyakinkan, nak mengatakan bahawa Allah bersama dengan kamu. Macam mana rasa sakitnya sabar tu kan? Kadang-kadang sabar tu sakit kan? "Wama sabruka illa billah." Dan tidaklah kamu sabar kecuali dengan Allah. Macam itulah yang kakak tu lalui, tuan-puan sekalian. Bukan suami yang akan bersama-sama dengan kita selalu, betul kan? Ustaz selalu dah pergi, nak pergi tengok isteri-isteri yang sakit, isteri masuk ICU apa semua, nah, bercakap dengan suami, suami dah mula cakap, "Itulah ustazah, doa lah ustazah, saya dah redha dah." Faham maksud "saya dah redha" tu? Saya akan tanya, berapa hari dah sakit ICU ni? 5 hari. 5 hari pun dah redha dah. Ya, dia bukan redha-redha sakit maksud dia kan? Itu macam redha kalau dah tak ada pun redha lah. Cepat sangat, 5 hari redha dah. Ya? Tapi itulah manusia. Itulah manusia. Sebab itu sabar bukan dengan orang, tuan-puan. Sabar bukan dengan orang. Sabar bukan mengharapkan orang. Sabar bukan kekuatan datang daripada manusia. Tapi sabar adalah "wama sabruka illa billah."
Sebab tu nak kena selalu ulang ayat wa ufawwidu amri ilallah. Itu sabar yang pertama, sabar dalam kehidupan dengan segala keadaan, kerugian harta, kesulitan hidup, musibah, bencana alam, ya, dan sebagainya. Ada seorang sahabat besar baru ni dekat Selangor, rumah dia terbakar. Ya, Masya Allah, musibah, kena sabar. Itu termasuk dalam sabar yang pertama. Ya, boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Sabar yang kedua, ini berat. Sabar apa? Sabar yang kedua ni akan terbagi kepada dua pula, iaitu sabar terhadap gejolak nafsu. Kadang-kadang kita nampak sabar ni, sabar susah je. Sakit, sabar. Sakit hati, sabar. Tapi kita lupa tuan-puan, ada satu sabar lagi namanya adalah sabar terhadap gejolak nafsu. Iaitu yang pertama, sabar yang menyangkut kesenangan hidup. Berapa ramai orang yang senang, yang mewah tapi tidak sabar, lalu kemewahan itu menjadikan dia lupa diri. Menjadikan dia lupa daratan. Menjadikan dia lupa bahawa tujuan dia hidup adalah sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Allah bertanya dalam Al-Quran, Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kamu mengira Allah menciptakan kamu sia-sia? Sesaja nak buat je manusia ni. Wa annakum ilayna la turja'un. Dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah. Ya, takkanlah kita tak dikembalikan kepada Allah. Kita akan dikembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada ramai orang yang hanyut dalam kesenangan. Tak sabar dengan kesenangan. Okey, kita tak ambil contoh orang Islam lah. Kita ambil contoh sekarang ni cerita orang-orang yang apa ni? Ada orang barat tuan-puan sekalian. Dekat barat sekarang ni dia punya senang tu memang senang lah, yang senang tu, ya. Sampaikan mengandung pun tak nak. Kadang-kadang kalau kita tanya, ada sebahagian orang anak berapa? 4. Rupa-rupanya 4-4 tu dia tak ngandung kan. Sekarang dekat sana tuan-puan sekalian, yang menjadi antara isu juga adalah menguruskan ibu-ibu tumpang. Ya, kalau kita tanya, anak berapa orang? 4. Anak berapa? 3. Anak berapa? 5. Bukan dia yang ngandung kadang. Dia pakai ibu tumpang. Ya, sana sebahagian tempat tu tuan-puan sekalian, dia dah jadi satu antara masalah sosial juga. Kenapa? Sebab benda tu akan menjadi masalah, ya. Keturunan dan sebagainya. Kalau dari segi Islam, lagilah itu memang tidak dibolehkan, ya. Tapi di sana pun yang pada asalnya mereka setuju, tapi akhirnya jadi masalah juga. Okey, memang benih mak ayah dia lah kan, ya. Tapi kemudiannya letak dalam perut ataupun rahim wanita lain. Kandungkan, bayar pada dia beberapa jumlah. Nanti bila nak lahir, tunggu, ambil anak tu, dah lupakan saja ibu tumpang tersebut. Maka ini adalah anak dia. Sampai macam-macam tuan-puan. Sebab apa? Terlampau senang, boleh bayar semua. Ngandung pun tak nak dah. Nah, ini memang jauh lah, ya, daripada apa? Daripada ajaran dan fahaman syariat Islam. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kesenangan kalau tak diuruskan betul-betul dengan kesabaran, ya, menguruskan kesenangan, manusia akan lupa daratan. Sebab itu ia dijelaskan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Apa dia kata? Maka di antara kesabaran yang dituntut dalam kehidupan adalah kesabaran terhadap gejolak nafsu. Muslimat mungkin kadang-kadang lebih mudah untuk sabar ketika mana duit kita ada RM200. Tapi cuba bayang kalau duit kita ada RM200,000. Agak-agak senang tak nak sabar. Duduk kat majlis ilmu, pagi kuliah duha, petang kuliah zuhur, malam kuliah maghrib. Esok ada lagi seminar pula. Ni duit ada RM200,000, ni sedap ke shopping tu. Agak-agak boleh sabar tak duduk dalam majlis ilmu? Mungkin majlis ilmu bukan pilihannya lagi. Ya, sebab itu maksud sabar ketika senang itu susah, Muslimat. Ya, masa tak ada duit senang sabar.
Tapi nak sabar, ya, ketika senang itu juga adalah satu perjuangan. Sebab tu dalam surah Al-Anbiya ayat 35, ya, ada Allah jelaskan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kamu dengan keburukan, dengan kebaikan, kedua-duanya sebagai cobaan. Ada orang dicoba dengan kesusahan, ada orang dicoba oleh Allah dengan kemewahan dan kesenangan. Kedua-duanya menuntut untuk kita sabar. Yang kedua, muslimat sekalian, yang disebut gejolak nafsu adalah sabar untuk tidak iri hati dengan apa yang ada pada orang lain. Nak kena sabar supaya tak jadi penyakit hati melihat apa yang ada pada orang lain. Betul ataupun tidak? Sungguh. Kenapa tuan-puan sekalian? Kita kadang-kadang bergaduh dengan suami, selisih faham. Suami kadang-kadang tak puas hati dengan isteri sebab mata dia memandang ke lain. Yeah? Dia bandingkan dengan yang lain-lain. Dia tengok orang lain lagi hebat, lagi kaya, lagi bagus. Dia pandang diri dia, semua tak ada. Sebab itu ada dinamakan sabar tu tuan-puan, sabar untuk tidak iri hati terhadap kekayaan orang lain. Anak-anak muda beberapa pasangan yang datang jumpa ustazah tu, antara lain ustazah nasihatkan apa dia? Buat satu analogi. Macam mana kalau kalian duduk dalam hutan? Ya, kita kadang-kadang tak puas hati dengan isteri, tak puas hati dengan suami, tak puas hati dengan anak. Ustazah buat analogi apa tuan-puan? Bayangkan kalau duduk dalam hutan, tak ada orang lain. Keluarga kita sahaja. Suami kita, isteri kita, anak-anak kita, kita je. Keluar sikit pada rumah, beruk. Keluar pada rumah, singa. Ikutlah apa dia, lautan, lautan. Agak-agak tuan-puan, kalau ini gambaran dia, kita hargai tak keluarga kita? Hargai. Kita nak buat yang terbaik untuk cakap suara rendah, tak jerit-jerit, tak tengking-tengking. Sebab apa? Sebab kita tahu Allah tidak suka. Sabar. Sebab Allah tak suka je tak buat. Ya, sebab Allah tak suka. Kalau ikutkan kita punya kemahiran, macam mahim jerit. Ya, itu kemahiran yang tak payah belajar kat sekolah. Itu sendiri dapat. Ya. Tapi kenapa kita tak jurit-jurit, tengking-tengking, tak tinggi suara? Satu aja, sebab Allah tak suka. Ya, yeah? Sebab Allah tak berkenan. Jadi subhanallah tuan-puan sekalian, sabar meninggalkan perkara yang Allah tak suka itu, itulah jalan kebahagiaan juga dalam sesebuah rumah tangga dan keluarga. Letakkan pertimbangan dan perhitungan, Allah suka ataupun tidak, so kita buat dengan penuh kesabaran. Kalau Allah suka, kita buat dengan sabar. Last tuan-puan, ada satu hamba Allah, dia cakap dengan ustazah sampai saya berfikirlah benda tu. Dia kata apa? Saya tak cari duit waktu malam. Jarang ustazah dengar selama hidup ayat ni. Tapi ada satu hamba Allah cakap dengan ustazah, saya tak cari duit waktu malam. Saya kata, kenapa? Dia kata, itu saya dapat daripada mak ayah saya. Saya cuba. Yes, cuba. Tidak, bukan menjadi kebiasaan saya cari duit waktu malam. Dia ada kemahiran-kemahiran lah ya tuan-puan ya. Tapi dia hanya bekerja siang saja. Saya kata kenapa macam tu? Sebab dia kata itu mak ayah saya yang dah didik daripada awal. Sampai saya tu jadi yakin tu macam tu. Sebab dia kata malam adalah waktu uzlah dengan Allah. Maghrib Isyak tu dia kata arwah mak dengan ayah dia tak buat, cuba untuk tak nak buat yang lain kecuali berada dalam keadaan mengingati Allah. Sama ada solat ke, baca Quran ke, dengar ceramah majlis ilmu ke, tapi jangan kacau tu. Maghrib sampai Isyak, lepas Isyak tidak ada berbual-bual lama-lama, tak ada, tidur. Sebab apa? Nak bangun awal. Jadi dia kata saya sampai, betul ustazah, pernah saya cuba juga cari duit waktu malam, saya teringat balik dengan arwah mak dengan ayah saya. Sebab dia kata apa? Itu antara waktu emas. Kita nak ingat pada Allah, nak baca Quran, nak ajak anak-anak tadarus Quran. Ustazah jadi mikir kata-kata dia tuan-puan.
Sebab dia kata nikmat ustazah tak terganti dengan yang lain. Maghrib isyak, berzikir, bertasbih, bertahmid, dia kata. Betul tak tuan-puan? Dia nak beritahu, benda ketaatan yang hamba Allah tadi sebut, itu nak dibuat memerlukan kepada apa? Sabar. Kita baru nak ikut cakap orang tu. Duduklah ketika sejadah lama sikit. Anak dah manggil dah. Mak, cepat mak, sinetron. Akhir episod, dia kata. Dah episod akhir pula dah. Ya? Ah, macam-macam yang mengganggu perasaan kita. Sungguh. Baru nak duduk baca Quran dah, ngajak cepat mak abah balik bawa apa, bawa ramen lah, macam-macam tuan-puan. Ha, bawa nasi kerabu, banyaknya gangguan, ya Allah. Nak sabar, nak sabar. Ha, jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, peganglah baik-baik, ya, sabar-sabarlah, bertenanglah dalam rumah tangga. Ya, semuanya itu serahkan urusan kepada Allah. Ada penyelesaiannya. Pertolongan Allah sangat dekat. Bahkan Allah menjanjikan wasta'inu bisabri wassalah. Kita nak gagahkan sabar kita tu, ya, kita juga kena jaga kualiti solat kita. Wasta'inu bisabri wassalah. Dan minta tolonglah kepada Allah dengan dua syarat ini. InsyaAllah pertolongan akan turun. Apa masalah pun, apa masalah, umum saja, minta tolonglah pada Allah. Maknanya apa? Ikutlah masalah apa pun. Dua ni lah yang kita kena yakin dan kita kena beramal. Apa dia? Kamu minta tolong dengan Allah dengan sabar dan juga solat. Ada dua keadaan ni tuan-puan sekalian, insyaAllah nanti dapatlah, nikmatilah betapa hebatnya pertolongan Allah yang datang. Kita Allah uji ringan-ringan tuan-puan, ya, tapi ada orang Allah uji berat. Ustaz tak boleh gambarkan tuan-puan, kalau anak-anak, ya, ada satu hamba Allah tuan-puan, anak diuji masuk penjara dalam keadaan ialah, ya, mungkin belum tahulah bersalah tak bersalah. Kalau ikut keluarga tak bersalah, tapi nanti mahkamah akan putuskan. Tapi nak menunggu bicara bukan sekejap tuan-puan. Boleh jadi setahun, dua tahun tu untuk proses menunggu saja. Macam mana tuan-puan, orang-orang yang diuji dalam keadaan mana tak boleh buat apa, tak boleh buat apa. Ingat boleh senang-senang ke nak keluar kot tembok penjara? Boleh nak lubang ke tembok? Tak boleh. Itu memang. Kalau Allah dah uji sampai macam tu, Allahu Akbar. Ya? Tapi penawar kepada setiap ujian adalah tenangkan diri, sabar. Sebab orang yang sabar, macam-macam ayat untuk kita fahami janji-janji Allah. Wa ma sabruka illa billah, innallaha ma'as sabirin. Semua tu nak menenangkan, sabar. Jadi dalam hidup kita yang sederhana ini, yang tak adalah ujian tu terlalu-lalu berat sangat, maka bertenanglah dan pilihlah jalan sabar. Kerana bila kita sabar, kita berada, ya, bersama-sama dengan Allah Azza wa Jalla. Maknanya kita dekat dengan Allah dengan jalan sabar itu. Muslimin muslimat sekalian, ustazah akhiri, ya, kuliah duha kita pada pagi ini. Dan ustazah buka peluang dua saja soalan, ya, daripada tuan-tuan dan puan-puan sebelum ustazah serahkan kembali majlis ini kepada tuan imam kita, insya-Allah. Jadi silakan untuk dua soalan sahaja. Ada soalan tak? Ada soalan tuan Haji? Selalu Madrasah Ihsaniah ni banyak soalan ni. Hari tu lepas Zuhur soalan banyak sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tanya, betul bila kita dalam ujian, kita serah Allah, kita cukup apa sahaja yang membantu kita. Tapi kita dalam hati kita, kita masih rasa, bukan rasa tak percaya untuk takwa, tidak, tapi kita tak usah bantu, kita perlu usaha. Macam mana kita nak kita tak boleh berasa, okey dah cukup lah Allah sahaja yang membantu Allah. Rasanya macam sendiri hati kita tak puas. Kita macam nak usaha, kita cuba cari ini, kita cuba cari ini. Sumpah dalam hati kita, tersabar apa? Ya. Bagus sangat soalan daripada Hajah, ya. Bila kita sebut serah urusan pada Allah, itu bukan menafikan ikhtiar.
Ya, sebab ikhtiar itu juga adalah termasuk dalam pakej penyerahan kepada Allah, tawakal. Tapi ikhtiar yang bagaimana? Ikhtiar yang mengikut pada syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Kadang-kadang tuan-puan, hati kita sakit, hidup kita tak tenang, ada berkait dengan tanggungjawab yang kita tidak laksanakan. Tapi kalau kita ambil kaedah, ni hati kita sakit ni, tak tenang ni. Ya, sebenarnya benda tu berkait dengan tanggungjawab tak buat. Kita pun kata tak apalah, ustazah cakap serah je lah pada Allah. Tak boleh macam tu. Sebab ini berkait dengan apa? Tanggungjawab tak dilaksanakan. Apakah boleh seorang suami, dia tak keluarkan nafkah, dia tak tolong bantu anak isteri, lepas tu dia sakit hati, lepas tu anak-anak tak taat kepada dia, kemudian dia kata, tak apalah, saya serahkan je urusan ni pada Allah. Ha, itu tidak menepati. Sebaliknya, dia kena lihat dalam masa yang sama, kat mana kelemahan dia untuk dibaiki, mana tanggungjawab yang belum dilaksanakan, dia laksanakan. Setelah kita cuba menyempurnakan sebaik-baik ikhtiar tadi, dalam masa yang sama, kita meletakkan hasil, natijah, ya, ataupun keadaan hati kita tu sepanjang kita ikhtiar, itu adalah kita sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi harus difahami para muslimin muslimat sekalian, ikhtiar tu kena disempurnakan. Termasuk orang sakit sebenarnya. Ya, tak apalah, kita apa, kita serah je lah pada Allah. Tak buat apa-apa, tak boleh. Tengok ya, contoh yang baik untuk kita contohi kan, almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harundin. Nampak kan? Beliau sakit kan? Ikhtiar habis-habisan tuan-puan. Kalau ikutkan memang tak kisah, tak kisah dah pada Tok Guru ya. Maknanya kalau dibagi hidup-hidup, kalau Allah nak ambil nyawa, pasti beliau juga memang mengharapkan pertemuan dengan Allah. Tapi selagi mana hidup, ada pakar, ada hospital, ada jalan, cari ikhtiar. Sampai California nak berikhtiar. Kalau kata jantung tu tuan-puan, ini bahasa-bahasa yang selalu saya dengar lah. Ya, makna tak tahu urat mana lagi dah nak tarik ni. Makna teknologi tu pakai belaka dah. Untuk apa? Untuk sembuhkan, untuk selamatkan. Ikhtiar, ikhtiar, ikhtiar. Tapi ikhtiar dalam keadaan apa? Manis muka. Tenang, tak ada keluh kesah, tak ada. Serah diri pada Allah. Ikhtiar, kita ikhtiar. Ha, jadi itu maksud yang kalau kita boleh buat contoh lah ya, untuk kita fahami bila kita sebut wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad, itu maknanya adalah ketenangan jiwa kita menyerahkan urusan pada Allah, dan kita boleh menyempurnakan ikhtiar juga dengan hati yang tenang. Masalah anak-anak tadi kan tuan-puan, tak ada jadi apa, keluh kesah. Memang anak kita mungkin ada nakal sikit, ada degil sikit, tapi tak perlu berkeluh kesah. Serah urusan pada Allah, kita buat kerja kita. Didik baik-baik ya. Banyak lagi kita tak buat tuan-puan. Banyak kita tak buat. Saya nak tanya muslimin muslimat sebagai contoh, siapa kat sini yang melazimkan tadarus Quran dengan anak-anak? Tak payah angkat tangan. Itu soalan tak payah angkat tangan, jawab dalam hati je. Tadarus Quran dengan anak-anak ini adalah satu metod ataupun cara tuan-puan yang sangat baik dalam sesebuah keluarga. Tapi kadang-kadang kita tak buat. Kalau tak percaya, cuba buat. Cuba buat. Tak kira anak besar mana tuan-puan. Anak saya baru umur 4 tahun ustazah. Baru umur 6 tahun. Bawa dia. Berada. Masuk. Tuan-puan nampak tak apa yang berlaku dekat Masjid Nabawi? Khususnya dalam ruangan muslimat. Sebab saya tak tahu ruangan muslimin ya? Ruangan muslimat. Antara maghrib isyak, mak ayah bawa bakul, bawa anak, bawa bakul anak, bawa bakul susu, heret anak, dukung anak, semuanya dibawa berada dalam majlis Al-Quran. Kita tengok kalau kita pergi Madinah, sambil-sambil nyusu anak, mak dia baca Quran. Sambil-sambil anak atas riba tuan-puan sekalian, mereka membaca Al-Quran. Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tapi bila kita tengok pada keluarga kita, macam kita tak pernah buat pula. Tak pernah buat. Halaqah-halaqah Al-Quran ada tak kat tempat kita tuan-puan? Kat masjid kita, kat surau kita. Biar kita boleh bawa anak-anak kita duduk sekali kat sini. Diam, jangan bercakap. Dengar, umi nak ngaji. Anak yang boleh mengaji tuan-puan, dah darjah 3, dah darjah 4, ngaji sama-sama dengan umi, dengar sama sekali, dengar sama-sama ni. Tak boleh buat
Surau kat rumah kita sendiri, anak kita 3 orang, 4 orang. Suami, isteri, anak 3 orang, 4 orang duduk. Kita baca sama-sama surah Al-Kahfi. Baca kuat-kuat. Ya, biar boleh baiki bacaan. Itu pun kadang-kadang muslimin-muslimat kita tak buat lagi. Terlampau banyak tanggungjawab yang belum kita sempurnakan. Ikhtiar yang belum kita buat, yang kita tahu kita merungut anak kita tak menjadi. Kita merungut anak kita degil ke perangai bapak dia. Itu merungutlah namanya tu. Ya, padahal ikhtiar tu masih banyak. Tuan-tuan dan ustazah, sekadar menyebut 1-2 ikhtiar. Dalam masa kita melakukan ikhtiar tersebut, hati kita tenang. Kenapa? Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirum bil ibad. Kita digerakkan hati untuk bawa anak-anak majlis tadarus Quran ni pun, yang menggerakkan hati kita adalah Allah, yang memudahkan adalah Allah. Kenapa? Sebab kita telah menyerahkan urusan ini kepada Allah. Nah, boleh faham ya tuan-tuan sekalian, makna di sebalik itu bukan menafikan ikhtiar. Baik, soalan yang terakhir, silakan. Okey, silakan Mesti Mai. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ni nak beritahu yang hidup saya ni banyak diduga. Okey. Dalam keluarga sejak saya kecil. Okey. Saya seperti di dalam keluarga tu adik beradik tu macam dia pilih kasih lah. Percik sehingga sekarang dia sehingga kan mak saya ni jenis yang semua benda dia sebut lah. Semua perkataan dan apa benda sebut lah saya. Fitnah semua dah jadi macam rutin dia. Menipu semua pun jadi rutin. Minta maaf bukan nak kena air lama, tapi saya nak beritahu sifat sabar saya tu. Okey, macam tadi saya dah beritahu yang dalam rumah tangga tu kita diuji dengan anak-anak, dengan mak ayah dan suami isteri kan. Tapi macam saya ni diuji dengan mak ayah saya sebenarnya. Baru minggu lepas terjadi dalam keluarga kami berperang disebabkan saya yang insyaAllah nak berikah lagi. Tapi saya tidak direstu oleh mak ayah dan ayah saya pun tak nak jadi wali sebabkan saya nak tinggal di orang kampung. Pertama, pernikahan saya dengan yang kedua tu adalah memang orang yang kaya, tapi saya tak tahkin. Yang kedua tu baru dalam 4 minggu macam tu saya nikah, tapi pun tak tahkin. Tak tahkin dia dapat ni, kaya kedua. Jadi bila saya dapat, saya doa yang saya ni nak bernikah dengan yang orang yang alhamdulillah Hafazan. Dengan anak ni sekalipun Hafizan, saya rasa bersyukur. Tapi ditolak petang-petang oleh mak ayah sebabkan dia ingat saya ni tak boleh lah. Jadi bila saya minta mak ayah pula, bila saya cakap perkara yang benar, mak saya tolak tu sebabkan dia tak boleh. Sebab dia agak bila kita tu dia anak saya ni anak darga. So dari pandangan Islam, Ustaz Safir, adakah saya nak menikah ni? Pilihan saya. Bukanlah maksud saya memang kadang mak pun memang takut itu nikah dengan orang kampung mungkin jadi. Tak ada, saya sebenarnya nak menuju ke akhirat sejak anak dunia kan. Sebab kami pertama kali yang kedua tu memang kaya, memang tak bahagia sebab kita lebih lagi macam mak saya macam riak wujud dapat yang dengan kaya. Saya nampak ada di situ. Jadi bila minggu lepas ni bila saya melafazkan yang minta izin restu mak ayah tak restu yang saya macam sehingga sekarang saya rasa buat orang ini dukaan paling berat. Dukaan saya masih kecil tu dukaan berat, tapi saya rasa ini lebih berat. Sebab saya dihina, difitnah depan anak-anak saya tu. Jadi sebab saya tak tolong, sebab saya pun maklumatkan yang hadis tadi Rasulullah SAW yang Datuk serahkan segala urusan tu kepada Ya Allah, sesungguhnya Tuhan yang maha melihat segala masalah tu. Sedangkan Allah Datuk Ustazah memang banyak memang betul saya tahu kalau saya salah. Tapi dalam seluruh Islam daripada pada Ustazah saya, adakah saya ni tergolong dalam anak bahagia dan macam mana kalau mak saya tak restu, ayah saya tak restu? Baik. Okey, ustazah akan cuba jawab secara umum. Untuk lebih detail tu ustazah memang minta puan yang bertanya
Nanti berhubung secara personal dengan ustazah ya, sebab ada yang isu-isu yang terlalu personal ya, jadi kita akan uruskan dengan cara personal juga. Cuma secara umum ya tuan-puan, untuk seorang janda berkahwin kan, dia tidak memerlukan kepada persetujuan, dia sebaik-baiknya ada persetujuan wali ya. Tapi dalam dalam bab, kalau kita rasa kita dah melihat ya bahawa laki-laki ni ada ciri-ciri yang baik ya, ada ada unsur maknanya baik pada agamanya, baik pada akhlaknya ya, jadi insya-Allah itu boleh diuruskan perkahwinan itu ya. Itu satu dari segi hukum lah ya, dia berbeza sikit dengan anak dara ya. Itu kalau cakap pasal hukum ya. Jadi kat situ maknanya boleh diuruskan dari segi nak berkahwin tu ya. Kalau anak dara memang susahlah, kalau wali dia tak setuju apa semua, dia tak boleh mudah-mudah nak kahwin apa, nak kahwin lari dan sebagainya. Bahkan yang pakai wali hakim tu pun dengan persetujuan daripada wali itu sendiri yang mewakilkan kepada hakim. Tapi ni kita bercerita dari dalam konteks bila yang nak kahwin tu adalah seorang janda ya. Itu satu. Yang kedua, ada ayat Quran sebenarnya yang menggambarkan situasi situasi yang tidak harmoni, tetapi ada jalan untuk mengharmonikan. Ini saya cakap pasal yang perkahwinan dulu ya. Tadi macam mak tak setuju, abah tak suka, tapi dari sudut syarak, bila laki-laki tu yang kita kata dah baik dari segi agama dan akhlak, kita pun dah istikharah apa semua, so dan kita pula maknanya janda, okey boleh. Tapi menguruskan ketidakharmonian dengan mak ayah itu adalah satu kewajipan kita. Kita tak nak biarkan keadaan tu macam tu. Jadi ayatnya di mana? Sila semua kita lah rujuk surah Fussilat ayat 34 hingga 36. Ini sebenarnya tata cara, kaedah. Apa pun keadaan yang tidak harmoni, ni cara dia. Apa dia? Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama baik dengan jahat. Baik dengan jahat ni tak boleh bercampur. Jadi tak payah risau tuan-puan sebenarnya. Kalau orang buat jahat dengan kita, jahat manusia yang manusia buat kat kita, tak kisahlah siapa-siapa, dia takkan sampai kepada kita kecuali dengan izin Allah. Setiap apa pun yang tak baik yang orang buat, sebenarnya itu akan kembali semula kepada pelakunya. Jadi untuk orang yang orang yang kita katalah, contoh ada orang buat tak baik kat kita, kita ni tak sepatutnya berkeluh kesah. Kenapa? Kejahatan tu tidak akan menimpa kita kecuali dengan izin Allah. Dan bahkan result kepada setiap benda yang buruk adalah kembali kepada pelakunya. Jahat dan baik tidak akan bercampur. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Baik dan jahat ni takkan bersama, tak sama. Lalu apa dia? Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik daripada kejahatan yang datang. Okey, katalah kita tak kata mak kita buat jahat, ayah kita buat jahat, tapi kita mungkin ya, makna dalam keadaan ni kita kata mak ayah kita telah buat sesuatu yang tidak baik kepada anak tersebut, mungkin tidak adil, pilih kasih dan sebagainya. Macam mana anak nak buat? Idfa' billati hiya ahsan. Tolak sifat itu dengan cara yang lebih baik. Ini bukan satu dua kes ya, ada yang bertanya yang bercakap soal mak pilih kasih, ayah ya dengan mak buat yang tak adil pada anak-anak. Ini baru lagi, itu ada sahabat ustazah yang selalu temankan ustazah ke mana-mana. Baru lagi satu kes juga, ini juga isu dia. Sampai trauma tuan-puan. Trauma kenapa? Sebab dia kata dia dibesarkan dengan keadaan mak ayah buat macam tu. Sampai trauma. Ayat pertama yang saya kata dengan dia, boleh tak tarik balik perkataan trauma? Itu yang saya cakap. Itu pandangan peribadi Ustaz tuan-puan. Saya kata apa? Sebab Ustaz rasa untuk seorang ibu dan ayah, tak payahlah kita guna perkataan trauma. Kita ni mak-mak yang melahirkan anak, menjaga anak, trauma tak beranak tu? Kalau nak pakai trauma lah, tapi pernah dengar tak orang guna perkataan, mak dah trauma lahirkan kau? Tak guna tuan-puan. Sebab di sebalik tu nikmat. Di sebalik tu nikmat ada anak. Nikmat anak ni besar, besok akan mendoakan kita. Kalau benda tu yang kita nampak akhirnya satu nikmat, kita tak guna perkataan trauma.
Kalaulah mak kita buat macam tu kepada kita, mak kita buat tak adil, tapi itulah jadi ganjaran pahala kepada kita. Itulah menjadikan betapa ikhlasnya doa kita kepada mak kita. Allahumma ghafir laha warhamha. Padahal mak tu pilih kasih, tapi kita doa, wahai Allah, cintailah ibuku, ampunkanlah ibuku. Agak-agak ikhlas tak doa ni? Boleh jadi doa yang ikhlas ni lah meletakkan mak ayah kita dalam syurga. Kalau hujung dia semua baik tuan-puan, tak guna perkataan trauma. Perkara pertama saya cakap dengan sahabat tu, tarik balik perkataan trauma. Jangan guna. Sebab kalau kita guna, di sini melekat trauma. Di sini melekat trauma. Tarik balik. Okey, lepas tu pelan-pelan, ya. Pelan-pelan kita bagi pandangan. Kita tak dapat mudah-mudah nak ubah keadaan mak kita tu yang mungkin dah jadi tabiat dia, kebiasaan dia. Tapi apa yang boleh kita buat? Tengok. Allah sebut dalam Quran, jahat dengan baik tak bersatu. Kita boleh ubah keadaan, apa cara dia? Idfa' billati hiya ahsan. Kita nak ubah jahat dia macam mana? Kita ubah jahat dia dengan apa? Kita buatlah, tolaklah keburukan itu dengan cara yang paling baik yang boleh kita buat. Paling baik boleh kita buat. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Ini janji Allah. Sehingga kan bila kamu tolak keburukan tu dengan cara paling baik yang kamu boleh buat, sehingga orang yang ada rasa bermusuh dengan kamu, tiba-tiba kamu dan dia menjadi apa? Waliyun hamim. Jadi teman setia bagai merpati dua sejoli. Asalnya bermusuh, asalnya benci, asalnya menyampah. Tapi Al-Quran bagi kaedah apa dia? Idfa' billati hiya ahsan. Jahat dibalas dengan tolak kejahatan dengan cara yang lebih baik. Nanti Allah jadikan kamu berdua ibarat merpati dua sejoli. Yakin ke tak yakin? Nah, yakinlah jawapan dia. Seorang hamba Allah tuan-puan, bila mendengar tentang itulah, maknanya, oh mak ayah tak berlaku adil gini-gini. Ada seorang hamba Allah bagi tahu, dia kata apa? Dia pernah berlaku macam tu, tapi dia selalu sebut pada diri dia, dia hanya ada seorang ini saja ibu. Mak tu sampai kadang-kadang bagi-bagi apa pun semua, memang nampak jelas ketara tak adil, kata. Pernah bagi ambil balik pun ada. Dah bagi kan, ambil balik. Yang orang lain bagi tak ambil balik, ambil balik, bagi pula pada adik-adik yang lain. Allahu Akbar, dia kata memang rasa terluka, rasa apa, tapi tidak berhenti mendoakan Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Ampunilah ya Allah, mak kita tak tahu. Ya, ampunilah ya Allah, mak kita tak sedar. Ampunilah ya Allah. Doa-doa. Masya Allah tuan-puan. Ini kita, sebab kita hidup bukan dunia aja, kita sampai akhirat. Jadi orang-orang yang baik-baik ni memang Allah uji tu kuat. Tapi iman, yakin dengan Allah tu kena apa? Kena maknanya kat sini dah nampak yakin. Ya, nampak pada tindakan, pada perbuatan. Dan pada peringkat ini, ini kalau lebih khusus lah kan pada masalah tadi. Pada peringkat ini, ustazah merayu supaya tidak lagi melihat kepada ibu bapa kita tadi dengan segala yang pernah dia buat, tapi tolong lihat pada masa depan. Masa depannya apa? Ini jadi jalan insya-Allah kita dapat masuk syurga. Insya-Allah ini jadi jalan mak kita miliki doa yang paling ikhlas daripada anak dia. Ya, makna yang sudah-sudah selagi mana duduk dalam pikiran kita, kita sebut-sebut dan ungkit-ungkit, memang jadi satu benda yang sakit. Ya, tapi insya-Allah, ya, banyak benda baik yang kita akan terima pada masa hadapan. Dan Allah sebut dalam Quran, ya, dalam surah Yusuf, Allahumma salli sayyidina Muhammad, tak ingat dah ayat nombor berapa, 90 ke 91 ke, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dari ayat Quran macam ni kena banyak ingat sikit, ya. Innahu may yattaqi wa yasbir, sesungguhnya siapa yang bertakwa kepada Allah dan sabar, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak pernah sia-siakan ganjaran untuk orang yang berbuat baik. Apa dia? Takwa dan sabar. Lama mana nak sabar?
seumur hayat. Ya, seumur hayat insya-Allah. Wa ma yulqaha illa alladhina sabaru. Ayat tadi ya, fusilat. Wa ma yulqaha illa dhu hazin azim. Mungkin masa kita cakap, kita baca ayat ni kan, hendaklah kamu sabar. Tak, ayat ni kata, hendaklah kamu tolak kejahatan dengan cara yang paling baik. Nanti kamu akan jadi teman setia. Mungkin dalam hati kita kata apa? Ingat senang ke nak buat macam tu? Allah jawab dalam Quran. Ayat selanjutnya apa dia? Wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim. Kita merungut kan? Ingat senang ke nak buat macam tu? Allah cakap apa? Memang benda tu takkan dapat dibuat kecuali oleh orang-orang yang sabar. Wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim, dan benda tu hanya boleh dibuat kepada orang-orang yang memiliki keberuntungan yang besar dalam hidup dia. Jadi memang benda tu susah, tapi orang sabar insya-Allah Allah mudahkan. Benda tu susah, tapi orang yang mengharapkan keberuntungan yang besar dalam hidup dunia akhirat akan dapat buat dengan izin Allah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan. Tengok yang selalu menghalang untuk kita buat baik, yang selalu menghalang kita daripada sabar, apa dia? Syaitan. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu godaan, fasta'idz billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ambil kaedah Quran ni kita buat insya-Allah. Ya, soal mak ayah kita tu macam tu, kita dakwahkanlah dengan cara yang penuh hikmah. Ya, jangan dibalas kesakitan yang dia buat pada kita, jangan dibalas dengan kita pula menyakitkan dengan sengaja hati dia. Dalam surah Al-Isra kan, bab mak ayah dengan anak ni, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tengok ya sampai bawah hujung ayat tu. Ada Allah sebut, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang hati kamu. Ha, jadi ada banyak keadaan ya tuan puan, kita dengan mak ayah tak maksud pun nak buat macam tu kan. Jadi benda tu tak mudah-mudah untuk dikatakan anak yang derhaka. Kalau pada pelaksanaan, perlakuan, niat dan sebagainya, kita memang tak nak jadi anak derhaka. Tak ada kita tengking, tak ada kita marah, tak ada kita buat apa-apa perlakuan anak-anak derhaka, bahkan kita jaga kebajikan dia, maka Allah Maha mengetahui. Ya, jangan takut, jangan bimbang tentang itu. Ya, cukuplah Allah yang Maha mengetahui segala-galanya. Kita memang tak ada niat nak mendurhakai, kita tak buat segala bentuk perilaku yang mendurhakai, maka tak apa, tak ada masalah. Ya, kita jagalah kebajikan dan bakti kepada kedua ibu bapa. Jadi pada stage yang selanjutnya, tuan puan atau siapa yang masalah macam ni, tahan kita punya bicara supaya tidak menyebut-nyebut lagi ya tentang sifat sikap mak ayah kita yang dulu mungkin tak baik pada kita, sebab kita pandang ke depan insya-Allah di sana ada keberuntungan untuk kita, dan mudah-mudahan sabar kita itu jadi jalan Allah membaiki mak ayah kita juga. Wallahu a'lam. Terima kasih semua, terima kasih pada yang bertanya. Ya, mudah-mudahan Allah memberkati majlis kita, mengampunkan dosa kita dan mengangkat darjat kita di sisinya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.